Terkasih. Dan juga para asatiz, para jemaah lainnya yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan nama beliau satu persatu. Namun insya Allah kita semua di sini, hadirnya di sini kita dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan membuat Allah ridho kepada kita. Amin. Dan mudah-mudahan Allah juga bukan hanya kita yang dia beliau ridhokan, ia ridhokan kepada kita. Ia ridhokan kita, tapi juga cucu, anak, keturunan kita. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang soleh, soleha. Orang-orang yang berilmu, ilmu yang manfaat, yang berkah ilmunya. Begitu pula murid-murid kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata dan bahasa yang pantas untuk kita uraikan di malam ini kecuali untayan tasyakur yang teramat mendalam kehadiran ilahi Rabbi Rabb. Alhamdulillah hingga kini beliau masih tetap berkenan kepada kita, memberikan aneka macam nikmat, cucuran ragam rahmat, sehingga alhamdulillah sampai detik ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Salawat juga salam semoga selalu diberikan kepada junjungan kita, pimpinan kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kata ketua masjid kita, saya dalam kondisi sakit masih tetap ngajar. Memang benar Pak, masya Allah. Pahala saya itu kemarin, ya, sebenarnya sakitnya udah dari dulu. Sebulan itu man baru sadar ya, ini ada yang lain. 2 minggu itu luar biasa sakitnya Pak ya, masya Allah. Tapi alhamdulillah Allah kasih saya isyarat baca Fatihah 7 kali dalam 7 hari ya, di setiap majelis Allah kasih alhamdulillah. Tadinya pertama di sini saya belum yakin itu ini benar apa enggak isyarat ini. Saya enggak baca lagi. Pas ya hari Minggu berikut ada lagi itu isyarat. Baru saya malam Minggu baru saya baca lagi. Mulai 7 hari di situ, ya berturut-turut jangan berhenti. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah udah enakan sekarang ya, sedikit-sedikit cekit-cekit kayak digigit apa gitu itu alhamdulillah nggak jadi masalah. Alhamdulillah ini semua berkat daripada doa bapak-bapak semua. Alhamdulillah mudah-mudahan kita semua umur kita panjang, amin. Ya badan kita sehat, amin ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Itu tujuan kita hidup di dunia adalah untuk ibadah. Dikit lagi kita sampai bulan Ramadan, kita gembira ya, kita gembira, sangat gembira lantaran apa? Karena kita bisa ibadah dengan baik. Bahkan diberikan satu motivasi, ada sebuah hadis, walaupun hadis ini ya lemah, banyak ulama menilai ini lemah, tapi isinya banyak didukung dengan dalil-dalil yang lain. Man fariha bikudumi Ramadan haramallahu jasadahu ala nir. Siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan tubuhnya dari api neraka. Bagaimana tuh? Ya, gembira dengan datangnya Ramadan dia gembira. Apa
dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertobat. Ya Allah, aku banyak melakukan dosa, ya Allah. Kemarin aku enggak pernah sholat-sholat, ya Allah. Kalau sholat 5 waktu, kalau pengen aja, ya Allah. Ramadan kali ini, aku berjanji kepada Engkau, ya Allah. Aku akan sholat, ya Allah. Aku sangat gembira akan hadirnya Ramadan, ya Allah. Tanda aku gembira, ya Allah. Aku ingin sholat sekarang, ya Allah. Aku berjanji enggak bakalan aku tinggalkan sholat 5 waktu. Masya Allah. Ini gembiranya begini nih. Ini. Gembira. Iya. Akan Allah Subhanahu wa taala haramkan tubuhnya dari api neraka. Gembira, benar-benar gembira diisi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang suka minum-minuman keras, ya Allah. Ingin datang bulan Ramadan, ya Allah. Aku berjanji kepada-Mu, ya Allah. Aku ingin meninggalkan semua bentuk-bentuk kemaksiatan kepada Engkau, ya Allah. Terutama ini, ya Allah. Aku suka minum-minum keras. Sekarang aku enggak mau lagi, ya Allah. Yang tukang pelacur, datang bulan Ramadan, ya Allah. Aku berjanji kepada Engkau, ya Allah. Hari ini aku bertobat kepada Engkau, ya Allah. Aku tidak akan lagi melakukan itu. Dia teteskan air matanya. Duduk bersimpu di tengah malam mengadukan halnya kepada Allah. Atau juga orang yang masih lalai melakukan ibadah kepada Allah. Ya Allah, aku kemarin-kemarin masih lalai ibadah kepada Engkau, ya Allah. Hari ini, ya Allah, ingin datang bulan Ramadan, aku berjanji kepada Engkau, ya Allah, aku akan langkahkan kakiku, badanku, semangatmu untuk menuju ridhamu, ya Allah. Aku berjanji kepada Engkau, ya Allah, aku tidak akan melakukan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Ini orang yang seperti ini, dia datang, ya, ingin jumpa Ramadan, hatinya gembira. Dia tandakan rasa gembiranya dengan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah orang ini haramallahu jasadu ala nar. Allah haramkan tubuhnya dari api neraka. Kenapa dia bertaubat? Dan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada hamba-Nya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi seiring datangnya bulan Ramadan, apalagi diisi di bulan Ramadan dengan berbagai macam bentuk amal ibadah. Yang dimana bulan Ramadan itu, kalau kita lihat daripada dalil-dalil yang ada, orang puasa Ramadan, puasa, ya. Puasanya itu Masya Allah pahalanya sangat berkali-kali lipat. Jangan puasanya diamnya aja dianggap bertasbih. Sangat besar bulan Ramadan pahala dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jangan kita sampai berleha-leha besok bulan Ramadan. Sebenarnya bukan hanya bulan Ramadan aja, mulai sekarang. Isyarat Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita siap-siap datang bulan Ramadan. Makanya sebelum datang bulan Ramadan ada yang namanya bulan Syaban, ada bulan Rajab, bulan Syaban. Di bulan Rajab kita dianjurkan supaya rajin puasa sunnah kita. Di bulan Rajab kita dianjurkan supaya kita rajin puasa. Di bulan Sya'ban pun begitu. Supaya apa? Nanti masuk Ramadan kita sudah siap melakukan berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah lancar. Umpama puasa dah. Makanya sekarang yang belum puasa sunat, sekarang puasa dah, Pak. Latihan. Biar entar datang bulan Ramadan enggak begitu kaget. Rajinin puasa mulai sekarang, enggak apa-apa entar ketemu nisfu Sya'ban,
kita udah puasa Senin Kamis, bapak mau puasa Senin Kamis boleh. Jangan udah datang nisfu Sya'ban baru pengen puasa sunnah Senin Kamis, enggak boleh. Kalau qadha bagaimana? Qadha mah wajib. Mesti dia mah walaupun udah nisfu Sya'ban, boleh apa kagak? Bukan boleh apa kagak, wajib. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di muka bumi ini adalah agar kita kepada Allah Subhanahu wa taala tundukkan diri kita, tundukkan kepala kita dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu ada yang namanya al-iktisab, ada yang namanya al-ijtinab. Al-iktisab itu melakukan berbagai macam bentuk ibadah. Iktisab. Makanya ada orang yang baru-baru sembahyang, demen banget dia sembahyang. Bagus. Sembahyang. Ada yang puasa aja. Ada yang zikir aja. Ada yang sedekah aja. Ustaz sedekahnya. Dia lebih mengutamakan iktisab, yaitu melakukan berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sisi ijtinab dia lupa. Ini biasanya orang yang baru kalau orang sekarang bilang baru hijrah. Baru bener ini. Orang baru bener. Masya Allah. Cakep lah itu. Salat sunatnya rajin banget, puasanya rajin banget. Cakep. Tapi dia lupa sisi yang lain. Apa sisi yang lain? Al-ijtinab. Menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-ijtinab. Yang kedua, al-ijtinab menjauhkan segala macam bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya dilakukan oleh orang yang muntahi. Orang yang sudah tinggi tingkatannya. Ya, yang kedua ini dia mengutamakan meninggalkan ibadah salatnya yang sunnah sedikit. Puasa sunatnya sedikit. Yang dia hanya lakukan yang wajib-wajib aja. Konsentrasi dia adalah meninggalkan yang haram. Zohiron wa batinan. Ya, ini adalah tingkat yang sudah muntahi, sudah tinggi. Memang sholatnya cuma 5 waktu doang. Tapi dia jaga daripada yang haram-haram. Jadi kita dikasih pilih antara dua. Atau dua-duanya, ya. Boleh kita pilih yang mana. Nah, yang paling bagus kita gabung dua-duanya. Yang pertama al-iktisab, melakukan berbagai macam bentuk ibadah, ya. Tapi dia enggak perhatiin yang al-ijtinab. Ini biasanya dilakukan oleh pemula. Dia sembahyang malam, bangun jam 3. Alhamdulillah, saya mah kalau udah jam 3 kagak bisa tidur lagi. Orang-orang masih tidur aja. Gua doang kali yang paling hebat. Ini ada terselip yang ijtinab dia enggak kerjain. Malas-malas banget kalau bangun malamnya. Gua enggak pada bangun aja kalau jam 3 ya. Ini yang dikatakan para ulama, berapa banyak orang yang sembahyang malam cuma berdiri duduk, ya, sujud rukuk doang. Yang dia tidak mendapati apa-apa kecuali hanya capek doang. Ini dia. Ketika dia bangun malam dia merasa paling hebat. Dia bikin status apalagi. Sembahyang dulu. Ini dia hanya mengutamakan iktisab.
Nah, tapi dia melupakan ijtinab. Yang kedua, nah dia fokus. Nah, silakan pilih mau yang mana. Yang pertama, tapi begitu. Iya. Yang bagus adalah al-ijtinab. Kalau suruh pilih, yang dipilih adalah al-ijtinab. Lebih baik dia ibadahnya cuma sebatas yang wajib, tapi yang haram dia tinggalkan zuhiran wa batinan. Walaupun ya dia salatnya cuma 5 waktu doang, yang sunnah kagak, puasanya Ramadan doang, yang sunnah kagak, tapi mulutnya dijaga. Ini lebih baik daripada orang yang setiap malam salat malam, setiap hari puasa, sedekah setiap hari, tapi dia punya mulut, dia punya hati tidak dijaga. Maka ibadahnya sekian sepanjang tahun rusak dengan satu kata, dengan satu kalimat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau dikasih pilih antara dua ini, yang kita pilih adalah al-ijtinab. Tapi yang paling bagus adalah dua-duanya. Nah, dia bangun malam jam 3 udah bangun, jam 2 udah bangun. Tapi ketika dia bangun malam, ya Allah, aku kenapa malas banget bangunnya, ya Allah. Ya Allah, kenapa aku ibadahnya cuma begini doang, orang-orang udah pada jauh-jauh, ya Allah. Si Anu, ya Allah. Disebutin ulama-ulama yang begitu tangkas ibadahnya kepada Allah. Kaitkan aku kepadanya, ya Allah. Hubungkan aku kepadanya, ya Allah. Menetes air matanya. Ada ulama pak, zikirannya, wiridannya menangis. Setiap malam wiridannya nangis. Sampai-sampai ibunya kaget. Ini air mata, ini air apaan? Siapa ginari malam-malam ngepel? Masya Allah. Ketika dicari-cari, enggak tahunya anaknya lagi nangis karena Allah. Subhanallah. Siapa beliau? Beliau adalah Al-Auza'i. Seorang imamul madhab yang sudah punah. Sekelas dengan Imam Syafi'i. Subhanallah. Jadi nangis juga bisa wiridan. Wiridannya apa? Nangis. Jadi menjaga kita dari perbuatan dosa itu lebih hebat daripada kita melakukan ibadah tapi tidak menjaga perbuatan dosa. Lantaran kita melakukan perbuatan dosa itu boleh jadi perbuatan ibadah akan terhentikan. Imam Junaid rahimahullahu ta'ala, beliau punya wiridan juga sama, menangis. Setiap malam dia nangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cucurkan air matanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal beliau orang yang mulia, siapa yang tidak kenal Imam Junaid yang namanya selalu terukir di setiap ahli ibadah. Satu saat Imam Junaid rahimahullah, beliau ngelihat ada orang minta-minta. Kemudian ketika lihat ada orang minta-minta, pikir hatinya. Mungkin kalau dia enggak minta-minta, dia kerja begini itu lebih baik katanya. Cuma segitu doang. Kemudian dia pulang ke rumah, ketika pulang ke rumah malam enggak bisa tidur, enggak bisa ibadah. Malamnya enggak bisa ibadah. Susah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lantaran apa? Sedikit itu doang tuh. Apa? Al-ijtinab, kelupaan. Subhanallah. Sedikit doang. Ada tukang minta-minta, ngomong hati kayak begitu. Coba kalau dia kerja mungkin bagus kali itu. Kita masih lebih dari itu. Nah,
Jadi mulai sekarang kita jaga tuh al-ijtinab. Hati kita perlu kita jaga hati. Hidupkan hati kita. Jangan sampai mati. Ibnu Athaillah beliau mengatakan min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqati wa tarkun nadami inda ujudi zalali. Kata beliau, di antara tanda mati hati itu adalah tidak ada duka cita ketika keluputan daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia itu yang pertama tandanya. Ketika dia semalam umpama enggak bangun malam, enggak ada sedih. Biasa-biasa aja. Enggak ada sedih, biasa-biasa aja. Ketika dia enggak sholat, apalagi sampai enggak sholat 5 waktu, enggak ada sedih. Itu min alamati mautil qalbi, di antara tanda matinya hati. Biasanya duduk di majelis ilmu, enggak duduk, tapi biasa-biasa aja. Itu di antaranya itu. Nah, kita udah tahu kayak begini, berusaha sedih. Kalau kita enggak sedih, sedih-sedihin. Ya. Kata ulama, ya apa? Belaga nangis. Kita disuruh supaya banyak nangis. Malam suruh banyak nangisin dosa. Kalau kita enggak bisa nangis, belaga nangis. Udah enggak nangis supaya bisa keluar air mata. Biar bisa nangis, nangisin dosa. Karena Allah senang kalau kita nangisin dosa kita. Allah senang kalau kita nangisin kita punya salah. Ada orang pernah nangis, Pak. Nangisnya luar biasa, seperti bukan dia nangis. Ya Allah, sanggup berteriak dia. Di kamarnya teriak. Sampai istrinya kaget, lalu datang istrinya, dipeluk sama istrinya. Ya Allah, teriak. Aku takut, aku tidak takut kepada engkau, ya Allah. Nangis saja dia. Aku takut kepada engkau, aku tidak takut kepada engkau, ya Allah. Aku takut kepada engkau, kalau aku termasuk orang yang enggak takut kepada engkau, ya Allah. Nangis. Ada orang kayak begitu. InsyaAllah. Coba pernah enggak kira-kira kita nangis malam? Kemarin-kemarin malam. Karena dosa. Iya. Coba kita renung, kita ingat-ingat. Kalau kita belum pernah, besok kita jajalin, ntar malam kita jajalin. Insya Allah selesai kita nangis, enteng kita punya langkah. Enteng kita punya bergerak. Enteng kita pengen ibadah. Nangis, ya Allah. Yang kedua, terku, iya. Tarkun nadmi inda ujudi zalali, meninggalkan nyesel ketika adanya kegelinciran, adanya kedosaan. Berbuat dosa enggak ada nyesel sekali, itu tandanya buta mata hatinya. Buta mata hatinya. Hatinya buta. Habis berbuat dosa biasa-biasa aja. Tenang-tenang aja, padahal utangnya banyak. Padahal punya utangnya banyak, udah punya duit kagak bayar utang. Itu kan zalim, matnul ghani zulmun. Menunda bayar utang padahal dia kaya itu zalim. Tapi dia biasa-biasa aja, tampangnya biasa, enggak ada bingung, enggak ada risau. Ini dikhawatirkan dia juga di antara yang mati hatinya. Apa sih sebab-sebab hati bisa mati? Apa kira-kira itu? Yang pertama, hati bisa mati. Kenapa hati bisa mati? Yang pertama adalah
al-ghaflatu an zikrillah, ghaflah daripada zikir kepada Allah, lupa hatinya enggak zikir kepada Allah. Makanya kita kalau hati kita belum bisa berzikir, mulut kita zikir pagi sore, pagi sore kita amalkan zikir pagi sore, umpama zikir dia usama zikir pagi sore, kita amalkan pagi sore. Yang kedua apa? Hubbud dunia, cinta ama dunia. Pagi, siang, sore, malam, dunia. Buat akhiratnya kalau senggang doang. Kalau waktu senggang baru akhirat. Jangan. Semuanya kita niatin buat akhirat. Nyari duit buat akhirat. Karena duit kita ini adalah titipan dari Allah. Allah titipin kepada kita. Jadilah kita, ya, apa? Penyalur-penyalurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga apa? Ya, al-ma'asi, melakukan kemaksiatan. Irtikabul ma'asi, melakukan kemaksiatan. Badan kita melakukan kemaksiatan. Ini bisa mati hati kita. Bagaimana untuk menghidupkannya? Ya, di antaranya menghidupkannya itu adalah az-zuhdu, zuhud terhadap dunia. Dunia itu apa sih? Dunia itu sesuatu yang membuat kita disiksa di akhirat, itu dunia. Jadi duit belum tentu dunia, Pak. Jadi kita punya duit banyak belum tentu dunia. Kalau duit kita, kita gunakan untuk sedekah buat masjid ini, akhirat tuh duit kita. Tapi kalau dunia kita gunakan untuk leha-leha, senang-senang, nah itu dunia. Jabatan juga belum tentu duit. Belum tentu dunia. Jabatan kalau kita gunakan untuk apa? Untuk akhirat, untuk bantu banyak orang yang sedang butuh, untuk memudahkan orang, itu juga jadi akhirat. Jabatan jadi RT itu bisa jadi akhirat. Ada dua RT di sini, alhamdulillah. Emang yang bagus begitu, RT ngaji, RT akhirat. Jadi RT enggak mau ngaji. Kesentil sedikit kabur. Jadi RT, jadi RW, jadi lurah, jadi camat, terus ke atas jadi presiden, itu bisa jadi akhirat. Kalau kita gunakannya untuk akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Zuhud. Kemudian apa? Ya. Kasratu zikrillah, banyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir, banyakin zikir. Orang yang banyak zikir, tanda hatinya hidup. Yang kita bisa zikir, tadi zikir pagi sore kita zikir. Zikir ada dua, ada yang jahar, ada yang sir. Kita disuruh zikir setiap waktu. Enggak mungkin seluruh jahar. Maka ada yang sir. Walaupun kondisi seperti ini, hati kita tetap hidup zikir. Allahu Allah, di dalam hati Allah. Maka orang yang selalu berzikir, hatinya akan terang. Selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hidup. Yang ketiga, ya, kalau kita pengen hidup, as-suhbatu. As-suhbatu, bersahabat bihabibillah, dengan kekasih Allah, ya, dengan ulama-ulama, bersahabat kepada, berteman kepada. Yang keempat, al-ijtima'u bi majlisil ilmi wa zikri, berkumpul di majlis ilmu. Seperti ini namanya majlis ilmu.
dan majlis zikir. Ini juga termasuk majlis zikir, ingat kepada Allah. Tadi kan kita zikir dulu. Kalau majlis zikir itu Pak kuat, magnetnya kuat. Magnetnya kuat. Majlis ilmu itu magnetnya kuat. Dia sohbah kepada guru, bersahabat kepada guru, ketemu sama guru, lihat wajah guru, perhatiin wajah guru. Ya. Itu kuat, magnetnya kuat. Makanya saya yakin percaya orang kalau ngaji walaupun seminggu sekali, dia cinta sama gurunya, dia selalu menjalin hubungan sama gurunya, baik dengan gurunya, selalu ingat kepada gurunya. Insyaallah Pak, salat 5 waktu tekun. Insyaallah dalam bimbingan. Enggak putus sama guru, selalu hubungannya. Kuat. Jadi ngaji itu kuat. Berapa banyak ya istri kalau dinasihatin sama suami kurang patuh, tapi dinasihatin sama gurunya udah iya aja. Itu menandakan sangat kuat guru. Begitu pula anak. Anak kalau nasihatin sama orang tua kadang ngelawan, tapi kalau nasihatin sama guru udah patuh aja. Berarti apa? Magnet antara guru dan murid itu sangat kuat. Ngaji. Nah, kita penuhin waktu kita dengan itu. Ngaji. Duduk di majelis ilmu. Jangan sampai kita kendor, jangan sampai kita kosong duduk. Mudah-mudahan ya, udah mulai 9:30 ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang diberikan taufiknya Allah, hidayahnya Allah, jauh daripada nafsu kita. Amin ya rabbal alamin. Besok kita Ramadan bisa melakukan ibadah puasa dengan baik dan ibadah-ibadah yang lainnya, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga anak-anak kita semuanya diberikan kita motivasi yang ya, diberikan kita semangat, spirit yang gemar, bukan hanya dalam bulan Ramadan tapi selepas bulan Ramadan kita tetap semangat. Amin ya rabbal alamin. Ini saya apa yang dapat saya sampaikan, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya saya di sini yang banyak ngomong gitu ya. Kalau ada yang kesinggung mohon maafin saya. Ya. Walaupun saya niatnya baik ya. Namanya manusia ya, kadang merasa tersinggung, tetap saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Adapun bapak-bapak enggak ada masalah sama saya. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ya suka memberikan maaf kepada orang dan suka minta maaf. Amin ya rabbal alamin.